Salam dari Candeso. Jadi ini aku mau bikin video kayak kumpulan aja tempat-tempat yang bisa dikunjungin di Great Ocean Road. Jadi nggak panjang setiap tempatnya. Cuman paling nggak kita tahu, oh Bay of Islands itu bentuknya kayak apa. Terus nanti kita ke Travel Postal lagi, karena kita udah pernah tapi 2 tahun yang lalu. Kita mau lihat yang sekarang gimana. Kemudian beberapa spot dan kota juga kita mau kunjungin sebelum balik lagi ke Melbourne. Jadi mungkin akan dikompil satu video, mungkin video terpisah. Kita lihat aja ya. Sekarang destinasi pertama itu kita di Bay of Islands. Ini kalau dari Warrnambool ke arah Melbourne, ini salah satu destinasi yang paling pertama dikunjungin sepanjang Great Ocean Road. Destinasi kedua, kita turun di kota Peterborough. Ini kota kedua sebenarnya dari awal Great Ocean Road, tapi kota pertama tadi tengah-tengah farm, nggak begitu bagus view-nya. Ini yang beneran di pinggir laut. Ini di area apa ya, paling ujungnya di kota, dan view-nya dong. Ada teropong juga. Ada teropong. Ini gratis, nggak pakai koin, jadi bisa dipakai gratis. Ini Warrnambool, Peterborough sama Port Campbell. Nanti kita abisnya mau ke Port Campbell. Ini kapal yang karam nih, banyak banget. Ada 800. Ya tadi kemarin yang show di Warrnambool itu The Coast of Shipwrecks, karena ini banyak banget kapal-kapal yang karam di pantainya. Ya gimana nggak karam kalau teman-teman lihat tuh, banyak karang di tengah-tengahnya gitu. Pantai itu dikelilingin sama karang, jadi agak susah kalau kapal. Oke, kita sudah di Travel Postal sekarang. Kita mau ngelihat dulu, kita pernah kesini. Dan di sini ya, sebenarnya pusat apa ya, kayak tujuan terbesar juga di Great Ocean itu kesini, ke Travel Postal. Kita mau ke dalam, mau lihat, sama nanti pantainya juga kita mau lihat. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Pusing. Apa Apollo Bay?
Penane. Apollo Bay. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Oke, kita nyampe juga di kota Turkey. Tadi sebenarnya kita mau berhenti-berhenti banyak di kota-kota sebelum Turkey sini, karena ini udah deket banget sama Geelong dan deket sama Melbourne. Cuman, oh god, rame banget. Jadi tanggal ini kita tanggal 28 ya, 3 hari setelah Christmas. Itu antriannya dan parkirannya itu pol, ramenya banget. Jadi udahlah, kita banyak yang kita skip. Tapi ya ada juga tadi beberapa kita berhenti juga kan, cuman ya enggak sebanyak itu gitu. Yang seharusnya bisa dikunjungin. Kita skip kota-kotanya. Tapi ada Lorne, ada Anglesey. Tadi kita lewatin, mampir sih cuma numpang kencing doang. Asli, karena ramai banget. Terus aku lupa lagi kota lagi. Tapi intinya Turkey ini yang paling terakhir dan yang paling terkenal. Sebenarnya tadi kita mau juga ke tokonya Ripple yang waktu itu pernah kita datengin, tapi kesorean, kita udah jam 6 jadi udah pada tutup toko-toko. Itu sih. Tapi perjalanan Great Ocean Road full dari Warrnambool ke sini gimana? Bagus. Bagus ya. Dan enggak cuma pantai, ada hutan juga. Cuman emang pantainya yang juara sih. Kalau tadi teman-teman lihat di drone juga. Aku kayaknya nanti mau ada video khusus sih untuk drone-nya karena bagus banget. Itu dia. Ini kita lagi di pantai Turkey Front Beach-nya. Jadi di Esplanade. Apa dah? Apa sih? Esplanade itu apa? Esplanade itu tempat jalan di pinggir kotanya. Pusat kotanya lah, intinya pantai yang di utamanya gitu. Ya, Esplanade. Dah, kalau gitu kalau ada komen seperti biasa, kalau ada masukan, komen, masukin aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Cah Deso. Cus.